Alright gang, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Din Evolve. So kepada korang yang masih baru ke channel saya, jangan lupa sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Alright gang, so di depan korang ni saya dah membaraikan cover set, and then saya minta maaf disebabkan saya tak dapat nak selamatkan video yang saya rekod tempoh hari semasa saya baraikan cover set, and then dalam video tempoh hari tu juga saya dah adjust timing pada marking mangkuk motor si ibu set saya, and then satu lagi pada video yang lepas tu, kalau korang dengar, korang boleh dengar ada bunyi sikit dia punya pelanggaran antara valve dengan piston, and then pada video yang terdelete tu jugalah saya dah settle beberapa kali untuk dapatkan marking yang betul, and then sekali lagi saya minta maaf. Dalam video tu juga saya dah mengetes pada motor si objek saya, dan hasilnya memang begitu cun gang. Memang hasilnya begitu dia punya bunyinya yang begitu padu gang. And then pada video kali ini juga gang, saya nak settlekan bahagian yang saya belum nak settlekan. Saya nak settlekan yang bahagian yang saya belum settlekan gang. Nak tahu apa dia gang? Ini dia. Yang ni adalah gasket yang saya beli dekat Shopee. And then yang ini adalah timing chain yang saya beli dekat Shopee. Brand Honda gang. And then yang ini pula, yang ini adalah gasket daripada Asuka. Yang ni saya beli dekat Shopee lah. So kalau korang nak beli gasket yang brand saya beli ni, brand Asuka, korang boleh search dekat Shopee. And then ini adalah timing chain, pocket timing chain brand Honda. Yang ni adalah Honda, daripada Honda Vietnam. Sekali dengan dia punya nut, one set saya beli ni gang. Sorry gang, so tadi ada iklan lalu tadi. Okay, so seperti mana yang saya bagi tahu dekat korang tadi, yang dua item tu, and then so maka saya akan buka lah bahagian cover magnet engine, and then barulah saya akan buka bahagian dekat yang depan ni, cover arm yang tepi ni, barulah yang bahagian dekat cover pocket timing chain. Semasa saya test start engine pada motor si EvoZ, tiba-tiba dia keluar dekat sini gang. Dia mengalir keluar kat sini, and dia dekat head ni pun mungkin dia keluar jugalah, tapi dia tidak keluar dengan begitu banyak lah. Leaking tu dia yang tidak begitu banyak. Mungkin disebabkan gasket yang saya pakai ni gasket kertas, so dia punya tekanan pressure tu tinggilah. So disebabkan gasket kertas ni tidak dapat menahan untuk menampung supaya supaya minyak enjin tu tak keluar lah. Tapi disebabkan gasket tu tidak dapat menahan, so dia akan keluar lah mengalir kat sini. Saya akan buka bahagian ketiga-tiga tu yang saya bagi tahu tadi. Saya akan tampal lah dengan gasket yang baru tu, yang saya beli tu.
Alright gang, so sekarang ni saya dah buka bahagian cover magnet engine. Begitu juga dengan bahagian cover pocket chemichain. So saya dah buka. And then korang lihat marking dia, kedudukan marking. Begitu juga dengan bahagian kedudukan marking pocket chemichain. Ini dia gang. Kalau korang nampak lah. Kalau kedudukan marking sprocket tu betul, betul lah bahagian mangkuk magnet. And then so sekarang ni saya nak tukar apa, saya nak letak gasket baru yang saya beli kat Shopee. Ini adalah gasket skeping gang. Ini gasket yang saya beli yang tempoh hari tu. And then ini pun gasket yang apa, gasket yang tidak dapat menampung lah. Ini tidak dapat menampung untuk menahan keluar minyak hitam. So saya nak tukar apa, saya nak letak apa, gasket barulah yang saya beli kat Shopee tu, gasket Acuka. And then saya nak tengok dia punya result dia macam mana. So sebelum saya nak letak gasket, saya terpaksa letak gam gasket lah. And then bahagian head ni pun tak ada gasket ni gang. Saya letak gam saja ni. So saya nak buka, saya nak letak gam, saya nak letak gasket. Begitu juga dekat bahagian side cover tepi tu. So kalau dah ketiga-tiga complete letak gasket, insyaAllah takkan leaking punya motor, minyak hitam pada motor CEO set saya ni. Alright gang, so sekarang ni saya dah cuci bahagian permukaan side cover tepi ni gang. And then lihat hasilnya. Dah clean. Begitu juga bahagian dekat head ni, rocker arm, dah clean. And then kita lihat dekat sebelah sana, bahagian cover pocket chemichain. Okay, lihat lah gang. Dah cuci sebersih-bersihnya gang. So sekarang ni saya nak letak gasket brand Acuka pada head motor CEO set saya. And then sebelum tu saya gam lah. Lepas saya gam, barulah saya letak dekat apa, dekat cover head ni. Ketiga cover head yang saya sudah, yang saya telah cuci ni. Alright gang, so sekarang ni saya dah ikat bahagian cover arm. And then apa yang korang lihat ni adalah dia punya sisa gasket dengan gam gasket lah. So kalau saya tak letak gasket kemungkinan bocor tu masih ada lagi lah gang. And then saya ikat memang dah betul-betul habis dah. And then so sekarang ni saya nak pasang timing chain dengan cover side lah. Tinggal dua lagi gang. Alright gang, so sekarang ni saya dah pasangkan pocket timing chain dengan nut yang baru. And then marking pun sudah cun-cun. Cuba korang lihat. So kedua-dua marking sudah cun. So kalau tengok dekat pocket asal demak, dia punya marking dia besar sedikit gang. Besar sedikit. Begitu juga dengan yang asal apa, yang original Honda. Kalau yang original Honda dia kecil sedikit je gang. So kedudukan marking pada mangkuk magnet motosikal saya pun akan bergerak sedikit lah, disebabkan dia punya size yang original ni kecil sedikit berbeza dengan yang asal. Dia akan tu lah, dia akan bagi cun-cun lah. And then so sekarang ni saya nak pasangkan lagi gasket dekat cover magnet dengan side cover yang sebelah sana tu. Alright gang, so sekarang ni saya dah
settlekan gasket pada motor CUZ saya, and then korang lihatlah hasilnya setelah saya gam. And then apa yang korang lihat ni, gam masih dalam keadaan basah-basah lagi lah. So kalau nak tunggu pun kemungkinan saya takkan buat video untuk test apa motor CUZ saya lah. Nak tengok hasil macam mana, ada bocor ke tak ada bocor. And then kalau nak diperapkan dengan gam ni, kemungkinan dalam 1 jam ataupun 3 jam lah. Kalau nak yang betul-betul padu, betul-betul gam ni kering, kena tunggu dalam masa 1 hari ataupun 2 hari lah. Kalau 1 hari pun dah cukup dah, dah betul-betul kering dah. Tapi kalau saya, saya akan buat dalam 2 hari lah, biar gam tu betul-betul pegang dengan apa, dengan gasket tu. And then saya nak tengok dekat bahagian sebelah sana hasilnya macam mana. Nah geng, betul-betul cun geng. Kalau korang tengok ni kat luar-luar ni, yang putih-putih ni dia punya sisa gam ni. So saya biarkan dia. And then so sekarang ni saya nak pasangkan mangkuk engine magnet pada motor CUZ saya lah. And then tak ada apalah. So tinggal satu tu je geng. Nak sarungkan apa, mangkuk magnet engine. And then kalau dah sarungkan mangkuk magnet engine ni, dah settle lah. So bahagian sesi untuk test motor CUZ saya ni, kemungkinan saya akan saya akan buat konten pada next video dah. So untuk video ini mungkin saya tak akan buat untuk test motor lah, sebab saya nak betul-betul gam tu biar betul-betul kering geng, supaya pegangan tu padu. So satu lagi, supaya tiada kebocoran lagi lah. So video sampai di sini sajalah geng. Korang jangan lupa sila klik like, share, komen dan subscribe. So pada korang yang masih baru ke channel saya, jangan lupa sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. So dengan akhir kata, kita akan jumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye bye. Peace yo. It's